Komika sekaligus aktris Kiki Saputri mengutarakan keluh kesahnya usai dirinya melakukan roasting ke calon presiden Ganjar Pranowo. Kiki Saputri mengeluhkan bahwa skene ketika dirinya merosting Ganjar Pranowo banyak yang dicut alias dihapus oleh pihak televisi, hal itu diduga atas permintaan Ganjar Pranowo. Semua berawal ketika cuplikan promo program Lapor Pak yang menampilkan Ganjar Pranowo diunggah di sosial media Twitter. Kiki kemudian membalas unggahan tersebut dan berharap agar roastingannya tak ada yang dicut. Namun ketika sudah tayang di televisi, rupanya Kiki dibuat kecewa karena banyak roasting yang ia utarakan saat syuting dicut dan tidak tayang di televisi. Hal itu diduga karena permintaan dari Ganjar Pranowo selaku calon presiden yang saat itu jadi target roasting Kiki Saputri. Kemudian warganet ada yang membandingkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan yang pernah datang ke program yang sama dan di-roasting juga oleh Kiki Saputri. Kiki pun memberikan jawaban soal perbedaan protokoler antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo usai di-roasting ketika syuting Lapor Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.